Tidak ada lagi yang namanya cebong. Tidak ada lagi yang namanya kampret. Ketika Joko Widodo mengajak Prabowo Subianto masuk ke dalam pemerintahannya sebagai Menteri Pertahanan, momen itu dinilai sebagai gambaran rekonsiliasi politik, terutama setelah dua kali pertarungan Pilpres hasilnya sama, kemenangan di tangan Jokowi. Awal 2023, Prabowo memutuskan untuk kembali maju di ajang Pilpres 2024. Meski Jokowi tidak lagi berdiri sebagai lawannya, Prabowo menggandeng sosok yang berhubungan langsung dengan presiden ketujuh tersebut. Ia, Gibran Raka Buming Raka, putra pertama Jokowi yang juga wali kota Solo. Bagaimana strategi Prabowo Gibran dalam menghadapi Pilpres 2024? Jalan Prabowo menggandeng Gibran baru menemui titik terang beberapa hari jelang pendaftaran Capres-Cawapres, meski pembicaraannya telah muncul jauh sebelumnya. Salah satunya saat Prabowo berjumpa dengan Gibran di Solo pada Mei 2023 silam. Perjumpaan itu ditutup dengan pemberian dukungan dari relawan Jokowi Gibran ke Prabowo. Tidak lama setelahnya, Gibran dipanggil PDI Perjuangan, partai yang membawanya menang Pilkada Solo sehubungan dengan pertemuannya dengan Prabowo. Pertemuan Prabowo dengan Gibran ternyata memang bukan sebatas formalitas belaka. Ia adalah simpul yang mengaitkan sampai satu tujuan, penunjukan Gibran jadi pendamping Prabowo. Akan tetapi, majunya Gibran menjadi cawapres diterpa gelombang kritik. Pangkalnya ada di Mahkamah Konstitusi ketika Oktober silam. MK mengabulkan gugatan mengenai batasan usia Capres-Cawapres. Dalam putusannya, MK menyebut bahwa syarat maju sebagai Capres-Cawapres adalah berusia paling rendah 40 tahun atau menduduki jabatan yang dipilih dari pemilu atau pilkada. Kritik pun bermunculan. Putusan MK mengenai batas usia Capres-Cawapres dinilai syarat konflik kepentingan mengingat salah satu hakim yang memutus perkara sekaligus berposisi sebagai ketua MK, Anwar Usman, merupakan ipar dari presiden. Putusan ini dianggap memuluskan jalan Gibran. Dengan ketetapan yang baru, Gibran sekalipun belum berusia 40 tahun tetap bisa maju dalam kontestasi Pilpres berkat tambahan frasa menjabat dari hasil pemilihan umum atau kepala daerah. Jokowi menegaskan kalau putusan MK lahir tanpa adanya intervensi. Begitu pula Prabowo atau Gibran yang menyatakan bahwa putusan MK adalah bagian dari tugas dan kewenangan MK itu sendiri. Pada akhirnya bola dari putusan itu terus menggelinding dengan pencopotan Anwar dari Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK. Anwar dipandang melanggar etik mengenai putusan batas usia. Pencopotan Anwar tidak menghapus statusnya sebagai Hakim MK. Kembali ke Prabowo. Memilih Gibran ternyata berdampak positif terhadap elektabilitasnya. Survei indikator politik yang dilakukan pada 23 November sampai 1 Desember 2023 atau setelah putusan MK keluar memperlihatkan tren atas dukungan ke Prabowo meningkat. Kenaikannya sampai 5% dari 33,2 menjadi 38,2. Indikator politik bilang kenaikan itu diduga lantaran faktor Gibran yang menarik bagi kelompok pemilih muda, pemula, pendukung Jokowi, serta basis Prabowo pada Pilpres 2019. Isu dinasti politik yang dialamatkan ke Gibran juga Jokowi di waktu bersamaan tak kelewat signifikan di kalangan pemilih akar rumput. Survei LSI pada 3-5 Desember 2023 menunjukkan tingkat kepuasan kepada Jokowi berada di angka 76% alias naik 6% dari periode Oktober 2023. Alasan puas dengan kinerja Jokowi karena memberi bantuan kepada rakyat kecil dan membangun infrastruktur. Sementara faktor yang mendukung ketidakpuasan terhadapnya ialah sebab bantuan yang diberikan tidak merata hingga harga kebutuhan pokok yang naik. Bagaimana soal isu dinasti politik? Masih dalam survei yang sama, hanya 3,1% yang tidak puas dengan kinerja Jokowi karena alasan itu.
Sepanjang November 2021 sampai Desember 2023, mengutip data indikator politik, approval rating Jokowi konsisten di angka 70-80%. Ini angka yang tinggi. Dengan begitu, banyak analis yang menyatakan bahwa pada Pilpres 2024, Jokowi punya ruang gerak sebagai kingmaker. Calon yang ia dukung secara langsung atau tidak bakal kedapatan voters yang puas atas kinerjanya. Prabowo seperti menangkap situasi itu. Kalau kamu melihat Instagramnya, katakanlah sejak awal 2023, ia kerap mengunggah foto bersama Jokowi. Jumlahnya bahkan melebihi menteri-menteri yang lain di kabinet. Pendekatan ini dapat dibaca sebagai upaya menjaring dukungan dari pemilih yang puas sama Jokowi tadi. Dengan memposting foto bersama Jokowi, seenggaknya Prabowo bisa menebalkan satu hal, bahwa ia dekat sama Jokowi. Prabowo seperti ingin mengirim sinyal kalau Jokowi tidak berkuasa lagi, sudah ada sosok yang siap meneruskannya. Hasilnya efektif. Survei LSI pada Desember kemarin kasih gambaran kalau Prabowo-Gibran unggul di kelompok yang puas dengan kinerja Jokowi. Prabowo dan Gibran masih tercatat aktif menjadi pejabat di pemerintahan sehingga intensitas kampanye keduanya jika dibandingkan Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo tidaklah sama. Keduanya tidak resign dari posisinya dan memilih cuti jika memang harus berkampanye. Dari kampanye yang sudah dilakukan, ada beberapa pandangan yang dapat diambil dari Prabowo-Gibran. Yang pertama, mendatangi basis-basis suara yang pada 2019 sudah diraih. Prabowo misalnya, berkampanye di Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, hingga Padang. Di wilayah-wilayah itu, pada 2019 lalu Prabowo unggul ketimbang Jokowi. Bahkan, khusus Banten dan Sumatera Barat, selisih suaranya berada di angka masing-masing 23% dan 70% dengan kemenangan di pihak Prabowo. Dari sisi Gibran, kampanye juga dilakukan di daerah yang dulu dimenangkan Jokowi, seperti Papua, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Manado, Sulawesi Utara, sampai NTT. Di luar wilayah di atas, keduanya juga menyambangi Jawa Tengah dan Timur. Dua dari tiga wilayah kunci kemenangan Pilpres di Jawa. Di Jawa Tengah, Prabowo-Gibran bakal berhadapan dengan tuan rumah alias PDI Perjuangan yang secara tradisi memang selalu menang di sana. Lalu di Jawa Timur, Prabowo-Gibran mesti berebut suara santri dengan dua paslon lainnya. Jawa Tengah dan Jawa Timur di sisi lain juga bakal menjadi pembuktian kemana basis pemilih Jokowi di 2019 berlabuh. Pada 2019, Jokowi menang di dua provinsi ini. Persoalannya, relasi Jokowi dengan PDI Perjuangan, motor politiknya sedang retak dan banyak yang menyebut kandas. Survei LSI pada Desember kemarin menunjukkan basis pemilih Jokowi yang dari PDI Perjuangan akan memilih Ganjar. Sedangkan yang bukan PDI Perjuangan lari ke Prabowo. Strategi kampanye Prabowo-Gibran tak sekadar bertumpu pada offline, melainkan juga kencang di ranah online. Dan ini yang sangat menarik. Target yang gencar dikejar, TikTok. Di TikTok, citra sangar Prabowo yang selama ini melekat karena background dia sebagai mantan tentara dipoles ke dalam kata yang populer jelang Pilpres 2024. Gemoy. Potongan video Prabowo berjoget dapat kamu jumpai dengan mudah. Kemasannya kurang lebih serupa. Ambil potongannya dan tempel dengan musik latar yang sedang viral. Hal serupa berlaku pula untuk Gibran. Konten-konten di TikTok memasarkannya sebagai anak muda yang berhasil membalikkan keraguan maupun pandangan sebelah mata yang ditujukan kepadanya. Muatan kontennya enggak semata itu. Dalam beberapa kesempatan, konten-konten ini juga dibuat untuk menarik simpati audiens terhadap sosok Prabowo. Berapa? Ini terjadi, 11. Misalnya setelah debat edisi 3 ketika Prabowo diberi skor 11 oleh Anies sehubungan kinerjanya di kementerian. Keesokan hari, konten-konten yang bernada simpati ke Prabowo ramai bermunculan dan engagement-nya enggak main-main. Memilih TikTok sebagai platform kampanye sangat beralasan. Pasalnya di Indonesia, menurut laporan We Are Social pada 2023, jumlah pengguna TikTok sentuh 106 juta di bawah Amerika Serikat yang menduduki peringkat pertama.
sangat menggiurkan buat menggerakkan suara, bukan? Prabowo mengaku bahwa dirinya beserta partai koalisi adalah tim Jokowi. Jika diterjemahkan lagi, kalimat tersebut punya arti kurang lebih Prabowo bakal meneruskan kerja-kerja Jokowi andai kata nanti terpilih. Dan meneruskan merupakan kata kunci yang bisa kita peroleh selama Prabowo Gibran kampanye. Apa yang sudah dicapai dan digarap Jokowi selama ini kemungkinan besar juga menjadi program keduanya. Intinya, rezim Jokowi sudah memberikan kebijakan yang positif dan maka dari itu tak perlu banyak diutak-atik sebab bisa mengusik kestabilan. Saat pertama kali memberikan speech di depan masa pendukungnya sebelum berangkat menuju KPU untuk mendaftar, Gibran menjanjikan pembagian kartu bantuan, di samping mendorong kemajuan pesantren dan para santri serta santriwati. Kedua janji itu sebelumnya sudah dilakukan lebih dulu oleh Jokowi. Yang pertama, lewat Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Berikutnya mengenai pesantren, Jokowi bahkan memberikan pengakuan khusus lewat Hari Santri Nasional. Ada pula hilirisasi yang ramai disebut. Bagi Prabowo Gibran, hilirisasi adalah kebijakan yang mampu membuat Indonesia punya daya saing yang kuat secara ekonomi. Alhasil, keduanya juga dalam kesepahaman yang sama bahwa hilirisasi perlu dilanjutkan. Cakupannya enggak sebatas di industri ekstraktif macam nikel, tapi juga di dunia digital. Prabowo dan Gibran banyak mengangkat narasi kebijakan populis yang ditujukan buat mendekatkan diri dengan rakyat. Ini termasuk yang melekat pada keduanya, susu dan makan siang gratis buat menanggulangi stunting. Semesta Prabowo-Gibran dalam menghadapi Pilpres 2024 merupakan duplikasi jargon kerja-kerja-kerja kepunyaan Jokowi. Mereka percaya, semakin banyak kerja, semakin besar kemungkinan rakyat sejahtera. Pertanyaannya, bisakah keyakinan itu membawa mereka lolos satu putaran?